minggu lalu atau tanggal lalu, ya. Jumat minggu lalu. Mau berapa ya, sih? Itu apa aja kerugiannya? Yang hilang uang saya ada 400.000. Handphone ibu saya 2. Samsung, satu lagi Vivo, Android. Terus uang di celengan juga untuk anak pesantren. Mungkin ada juga sekitar 500 mungkin ada. Terus juga tabung gas satu. Kak, informasinya ini sempat pindah rumah ya karena ketakutan? Iya, karena sudah shock mungkin ya. Karena ngelihat keadaan rumahnya itu rasanya udah kayak udah takut kan, takut kejadian lagi atau mungkin yang lebih parah lagi terjadi. Makanya langsung ambil putusan hari itu juga untuk pindah rumah. Di lokasi itu memang kayak mana kak situasinya? Apa memang banyak maling, peredar narkoba, gimana? Di gang kami ya khususnya memang udah sering terjadi pemalingan di situ. Dan memang di lokasi itu juga banyak pemakai ya, pemakai narkoba di situ banyak juga. Orang-orang juga udah pada tahu memang di lingkungan itu juga rawan pemakai narkoba. Mungkin juga ada pengedarnya di situ. Cuman mungkin karena masih belum ada jadi masih tetap bertahan di situ, tapi kali ini mungkin udah enggak bisa dipertahankan lagi, jadi udah ambil keputusan untuk pindah. Itu yang kedua kak, uang sewa hilang juga kan, untuk bayar kontrakan ya? Uang sewa? Uang bayar kontrakan hilang itu malam itu, jadi yang kedua? Enggak, uang sewa itu uang itu aja, uang saya. Sempat ini kak, sempat ditanya nggak sama polisi ciri-ciri pelaku yang kakak curigai? Kalau itu saya nggak tahu kan, karena ibu yang pergi ke kantor polisi kan. Tapi mungkin di kantor polisi ya mungkin ditanya. Tapi orang-orang sekitar situ juga katanya udah tahu siapa pelakunya, cuma tidak bisa menuduh kan tanpa bukti, jadi nggak bisa berbuat apa. Sedikit ya ada ya. Diduga pelakunya ada residivis. Iya, diduga pelakunya. Diduga. Belum karena memang ya? Udah banyak kali kejadian di situ. Ada mau sampaikan ke polisi kak? Ini ya, kan harapan jangan ya, sampai viral dulu kan, baru ditindak lanjut ya. Ya harapannya bukan hanya nerima laporan aja ya, tapi tindakannya yang pasti yang diperlukan. Apalagi kami kan korbannya dan beberapa orang juga, karena supaya tidak ada kejadian lagi kan, supaya tidak banyak korban lagi, dan mereka juga dapat balasan dari apa yang mereka dilakukan. Nama siapa kak? Saya Latifah Hanum. Latifah Hanum. Iya, yang kemarin ini udah yang kedua kalinya kan. Itu yang saya yang duluan bangun sekitar pukul 5 mungkin, itu sebelum azan subuh. Saya langsung kaget kan, terbangun gitu, kayak memang kayak ngerasa gitu kayak ada kejadian. Terus bangun tiba-tiba lihat jendela ruang tengah itu udah terbuka besinya, udah bengkok-bengkok, langsung teriak kan karena kaget. Terus, karena teriak Umi pun kebangun kan, kami kamarnya bisa saya sendiri, ibu saya juga sendiri. Terus kebangun ya udah periksa, saya lihat ke belakang dulu karena kan kereta di belakang kan, tapi kereta aman. Terus ngelihat tas saya yang biasa saya bawa ini ngajar, udah di ruang tengah, karena kan ruang tengah hidup, kamar saya tuh gelap, kalau saya tidur pasti saya matiin. Di luar tas saya udah keluar, dompet saya udah keluar. Saya periksa uangnya juga udah nggak ada. Terus ibu saya kebangun, nanya kenapa gitu. Saya ceritakan kenapa itu jendelanya udah terbuka. Kami pun ya karena kaget itu kan nangis. Ya, terus ibu saya juga periksa ke dalam kamarnya, rupanya HP-nya juga udah hilang. Bukan satu tapi dua handphone yang hilang. Terus kami periksa juga sekeliling, terus rupanya juga tabung gas hilang satu. Itu kejadian kedua? Iya, kejadian kedua. Kalau kejadian yang pertama ya, apa aja yang hilang? Posisi lagi di kampung kan, jadi itu
hari terakhir dari kampung pulang sekitar jam 6 sore kan sampai rumah. Pintu rumah udah terbuka, pintu depan. Terus masuk, yang hilang TV, TV LED 1, laptop 2, terus tablet 1, tabung gas 2, ada celengan untuk anak pesantren itu kan biasa diisi setiap subuh untuk diantar ke pesantren, itu juga hilang. Ada 2 celengan itu. Terus berapa isinya? Isinya nggak tahu lah, karena kan celengan itu kan tiap hari mungkin ada 500, itu sekitar 500 ribu. Itu berapa total kerugian dari yang jadi pertama? Total kerugiannya setelah dilaporkan itu ada sekitar 11 juta sekian. Itu tanggal berapa jadinya? Tanggalnya saya lupa, tapi itu hari ketiga Lebaran, Idul Fitri. Tahun ini. Iya, baru. Yang kedua? Yang kedua kemarin? Yang kedua hari Jumat minggu lalu. Jumat malam Sabtu berarti. Udah ini sempat buat laporan? Yang kedua ini saya udah buat laporan juga sama beberapa korban yang kena juga di gang kami. Korban? Iya. Berarti rawan juga di sini? Rawan kali. Disuruhnya bawa kotak HP-nya Bu, udah datang kita, rupanya lain petugasnya. Habis itu, saya kan gak tahu ceritanya gimana Bu, cerita loh. Asal kesana, asal ganti tugas, kita suruh cerita dari awal. Asal itu, lama-lama capek sendiri. Ini yang kedua, kedua nih? Ini pertama. Yang kedua dong? Kedua males, males, ngapainnya males.